Dispatch ungkap Karina Aespa dan aktor Lee Jae-wook sedang berkencan. Begini tanggapan agensi. Dispatch telah mengungkapkan bahwa Karina Aespa dan aktor papan atas Lee Jae-wook sedang menjalin hubungan. Dilansir Hobs.id dari Korea Bu, keduanya sempat menghabiskan waktu bersama di peragaan busana Prada pada 14 Januari 2024, tempat hubungan mereka dimulai. Mereka dapat menghabiskan waktu bersama baik di Seoul maupun di Milan, Italia, meskipun jadwal mereka sibuk dengan syuting dan penampilan Aespa. Meski Karina saat ini tinggal di asrama Aespa, keduanya bisa menikmati kencan bersama kapanpun mereka punya waktu. Karina biasanya bertemu dengan Lee Jae-wook di lingkungannya. Dia terlihat di dekat rumahnya saat larut malam. Mengenai kabar ini, baik SM Entertainment maupun CJC Studio baru saja merilis pernyataan awal terkait rumor kencan Karina Aespa dan Lee Jae-wook ini. Kedua agensi pasangan ini segera kompak menjelaskan bahwa mereka sedang memeriksa laporan dari Dispatch ini, apakah benar atau tidak. Lee Jae-wook sendiri dikenal sebagai aktor tampan dan berbakat. Ia telah beberapa kali membintangi drama Korea populer. Seperti Memories of the Alhambra, Extraordinary You, True Beauty, Alchemy of Souls, dan yang terbaru Death's Game. Selain berakting, Lee Jae-wook juga aktif sebagai model untuk berbagai brand ternama seperti Ediok, Endozen, Prada, Lancome, Dior, Nike, Berluti, Armani, Zegna, dan lain-lain. Sedangkan Karina merupakan salah satu member dari girl group ternama jebolan SM Entertainment yaitu Aespa sebagai leader dan rapper. Mereka memiliki perbedaan usia 2 tahun. Lee Jae-wook lahir pada 10 Mei 1998, sedangkan Karina lahir pada 11 April 2000. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.